Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaril Aulia dari Fakultas Kehutanan. Jadi saya akan membahas tentang famili THC. Jadi famili ini pohon atau suma, daun tunggal, alternate, extipulate, bunga biseksual dan beraturan, sepa 5, peta 5. Buahnya buni atau kotak. Anggotanya sekitar 25 marga, tersebar di daerah tropika dan subtropika. Contoh-contoh jenis famili ini yaitu Schema wallichii, Puspa, Tetramerista grabra, Punak, Camellia sinensis teh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang morfologi tanaman teh. Yang pertama ada morfologi daun teh. Daunnya berseling-seling pada cabang tumbuh dari ketiak daun di bagian bawah tajuk. Tapi daunnya bergerigi halus. Kutipar-kutipar asam umumnya mempunyai daun yang berwarna muda, orientasinya horizontal. Yang kedua, ada morfologi akar tanaman teh. Akarnya tunggal, hanya dibentuk dari tanaman yang berasal dari biji. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.